Pip. Ya. Iya, di sini, Bu. Pagi AA. Gimana? Motor-motor. Motor-motor ada mobil. Mobil bisa masuk. Ya A, gimana A? Ya, nyoblos dulu A. Jalan, jadi gimana A? Mau nyoblos? Belum nyoblos. Hari ini kita nyoblos dulu. Berdua aja A? Berdua aja, kita pagian. Udah siang ya? Mbak Gigi sendiri nyoblos di sini juga atau di tempat lain arah sih? Di sini sama kita, kita pernah berkumpul. Excited lah, ini kan 5 tahun sekali. Terus juga aku aja baru tidur jam 3 subuh. Terus sekarang bangun pagi supaya semangat semua. Buat jagoannya gimana ya? Jagoannya? Ya kita kan berdoa aja. Tapi dari orbitnya kayaknya gak serba biru nih Arafi. Enggak. Ya kan mau coblos doang. Mau kampanye. Tapi harapannya untuk pemimpin kita seperti apa nih? Jadi harapannya? Harapannya mudah-mudahan siapapun yang memimpin negeri ini bisa amanah. Yang paling penting pemilunya pemilu damai, apapun pilihannya. Pilihannya kamu, pilihannya aku, pilihannya kalian, pilihannya kita. Boleh berbeda, gak apa-apa. Ini kan demokrasi Indonesia. Penting kita saling menghargai, saling menghormati. Dan siapapun yang menang, ya berarti itu adalah yang terbaik. Bang, gitu. Kita ini dulu ya. Ya, ini dulu ya. Arafi lah. Ibu Tiyama, nomor DPT 249. Ibu Mister, nomor DPT 133. DPT 62. Jangan pakai kartu ya, ya.
Bapak Raffi 181. Bapak Muhammad Hussein, nomor DPT 139. Makasih ya Raffi. Ah tahan ah. Tahan. Ah kesini boleh ah. Makasih ya Raffi. Coba. Yuk, ya silakan. Tapi habis coblos gimana? Udah lega ikut pesta demokrasinya? Ya, udah lega. Ya, siapapun pilihannya, yang penting kita kalau ini yang penting pemilunya damai. Yuk. Ya saling menghargai perbedaan, saling menghargai pilihan. Setiap orang kan punya hak untuk memilih siapa yang mau dipilih. Nah, ini sengaja datang pagi. Iya, supaya nggak ngantri. Tadi hujan sempat bikin khawatir atau? Ya enggak sih, karena kan dekat rumah, aku dekat banget di rumah, cuma 5 menit makanya naik motor aja. Ah, kan ade dan iparnya juga ikut kontestasi ini gimana? Ya adik aku, Nisha, JJ, sama Andika Rosadi,
itu ipar-ipar aku, adik aku semuanya nyalek, tapi dapilnya bukan di tempat saya. Jadi saya cuma mengedoain aja. Ya pokoknya buat teman-teman artis juga, teman-teman seperjuangan, aku juga banyak yang nyalek juga. Ya aku cuma bisa doain. Kemarin kalau ada yang aku bisa bantu, ya aku bisa bantu. Kemarin itu apa ya, Hamin satu tuh 50 caleg nelpon gua pada minta diposting. 50 caleg semuanya. Dari 50 itu semuanya ya, dibantu sama Raffi ya. Bantu aja. Kalau aku yang aku kenal tapi kan. Ya. Enggak, ada yang artis ada yang enggak artis, pokoknya yang kenal sama gua. Raffi tolongin postingin lah. Raffi. Sampai jam 10 malam akhirnya gua tidur. Itu yang koalisi doang apa? Enggak juga, ada yang enggak koalisi, ada yang koalisi. Ya, tapi kan saya pribadi kenal. Yang penting saya pribadinya kenal. Memang saya tahu mereka punya visi yang baik, ya aku postingin. Tapi kan dipilih atau enggaknya ya tergantung. Cuman yang pasti ya aku, kalau temen yang apapun itu ya, yang koalisi atau enggak koalisi aku bantuin. Jadi kemarin tuh 50 caleg. Tadi pas coba ada bismillah deg-degan atau gimana? Ya pasti berdoalah, karena kan 5 menit untuk 5 tahun. Jadi kita 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Ya tapi intinya kalau aku sih mau titip pesan aja sama semuanya. Ya pasti kan paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, semuanya juga pasti mau melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi pesannya tetap pemilunya damai, tetap hargain berbeda pilihan. Tetapi nanti kalau pilihannya yang menang, ya jangan sombong juga pendukungnya, ya tetap merangkul. Ya kalau pilihannya belum menang juga ya apa ya, kita harus legowo. Jadi intinya di sini sih pemilunya damai aja. Kayak aku juga ya, mungkin aku memilih salah satu paslon tapi aku juga menghargai paslon-paslon yang lain. Harus ini bakal ke pemenangannya Pak Prabowo ya. Dari harapan sendiri pengen pemimpin seperti apa ya? Kalau harapan pemimpin pasti yang terbaik lah buat bangsa kita, buat bangsa Indonesia itu aja. Yakin okay, guys, hujan naik motor guys. Hari ini tidur dulu, ini ngantuk banget abis main. Tunjukin tangannya jam berapa? Oke, nanti di Istora mungkin aku jam